Nampaknya hari ini saya jadi kameramen eh. Wah, itu tanda tu. Tebal. Alhamdulillah, terbaik jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat ya, pagi ni saya nak pergi tengok jaring ketam yang telah ditagan 2 hari yang lepas sahabat ya. Semalam kita tidak turun ke laut sebab sebelah malamnya tu kita kan merawai. Jadi badan letihlah sahabat ya. Jadi kita cutilah 1 hari. Kemudian pagi ni kita akan tengok hasil jaring ketam kita dan kita terus masak eh sahabat eh. InsyaAllah mudah-mudahan semoga ada rezeki. Hari ini saya ditemani lagi isteri tercinta eh. Tu dia beserta editor saya, anak saya eh. Okey sahabat, kita pergi tengok jaring ketam kita eh. InsyaAllah mudah-mudahan kalau ada rezeki kita akan masak sekali. Okey, kita jalan eh. Nanti ada lah tu. Okey Beun. Okey sahabat, inilah kawasan Muibah ni memang pot ikan tebal pipi eh, tebal pipi dan ikan gelama eh. Ni di kawasan atas ponton ni kita menebing lah memancing eh. Satu orang mungkin bayarannya lebih kurang RM10 pun, lebih kurang macam tu lah sahabat eh. Ok, kita dah sampai, kita menyusur jaring ketam eh. Kita tengok dulu hasil dia. Hari ni kita nak masak terus eh sahabat eh. Thank you.
Pondok. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat lauk eh. Ini dia kita buat lauk hari ni. Kita nak masak ketam. Masak ketam sambal eh. Sambal ketam berempah eh. InsyaAllah kita akan masak nanti. Sebelum tengah hari ni kita masak eh. Okey. Ni 5 ekor sekilo. 5 ekor sekilo lah. Besar eh. Okey, alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Ha, ini dia rezekinya ya sahabat. Syukur senangin. Ha, ini seekor ketam minyak eh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey, ketam ini akan kita masak nanti sahabat eh. Ini kita pergi ke tepi sana, kita akan masaklah. Alright, okey, sampai jumpa, kita nak masak dulu eh. Okey sahabat, kita sementara nak menunggu kita memasak ya. Kita cuba target ikan tanda lah, ikan jenak ya. Kita menggunakan umpan udang hidup eh. Okey, alright, kita cuba. Okey sahabat ya, kita sudah jaring tadi, hasilnya kita nak masak lah. Kita nak masak tumis sambal eh. Tumis sambal berempah lah. Kita tunggu nasi masak dulu, kemudian baru kita masak ketamnya ya. Sementara menunggu kita memasak, kita pun ada letak jaring, kita pun ada letak pancing eh. Dengan menggunakan umpan udang hidup sahabat. Di sinilah tempat target ikan tanda eh. Kita akan cubalah dengan menggunakan umpan hidup, udang hidup eh. Okey, nasi pun dah mulai kering. Okey sahabat eh. Ketam ni kita rebus dahulu. Kita rebus bagi dia masak dulu, baru kita tumislah.
nasi kita sudah masak ya. Oke sahabat ya, kita buat ikan masin fresh ya, masin fresh lah, ikan gelama, anak ikan senangin ya. Ini anak anak ikan senangin lah. Kemudian nanti akan kita goreng ya, biar lebih kurang 10 minit baru kita goreng lah. Ini ketam kita rebus dulu ya. Oke, kita goreng ikan masin ya sahabat ya. Ikan masin fresh yang dibuat sejak tadi, kemudian terus digoreng, jangan dibasuh ya. Terus gorenglah, dia tidak begitu masin ya. Itu dia sahabat kita Iwan ya. Ha, Iwan. Okey, mainkan terus, mainkan terus. Oh. Okey, terbaik. Mudia. Okey, sayang ini saya ingat tebal pipi ni. Oh, alhamdulillah ikan belukang. Okey, ikan belukang eh. Mak sini banyak. Eh sini. Kita tumis dulu bahan-bahan dia. Sambal dia kita tumis dulu sahabat ya. Bahan-bahan dia serai, bawang putih, bawang merah, cili kering, ketumbar, serai ya. Ini kita sudah blend daripada rumah. Kita masak lain sikit hari ni sahabat ya. Kita masak tumis sambal lah. Masak ini sambal rempah. Suka tak sambal ni? Tambah lagi. Tambah sikit. Kita tumis sampai naik naik bau, baru kita masukkan ketamnya ya. Bukan asam ketam ya. Jangan terlalu pedas lah. Kemudian kita akan bubuh sedikit gula ya. Kalau minat pakai gula, kita letak gula lah. Tapi kita letak asam keping ya. Garam dan garam dan perisa dia kita masuk secukup rasa lah. Nampak ya. Di laut ni masak kena cepat nampak saja lah. Okey. Masin ya, ikan masin fresh yang di garam tadi terus goreng ya. Okey, tarik tarik tarik. Wah, nampaknya hari ini saya jadi kameraman ya. Wah, itu tanda tu tebal. Alhamdulillah, terbaik jadi jadi. Alhamdulillah, terbaik. Alhamdulillah. Woi, mak besarnya. Bukan sikit. Allahu Akbar. Senyum tak? Tengok dulu. Yes, terbaik. Alhamdulillah sudah jadi ya. Isteri hamba menggunakan umpan hidup ya. Kita beli tadi di Tanjung Harapan ya. Alhamdulillah berjaya. Nampaknya terbakar hamba hari ini sahabat ya. Sebabkan hamba memasak, jadi hamba pun tak dapat. Terbakar rasanya ni ya. Okey, kita masuk ketam ya. Air, tumbuh air sikit lah.
biasa ya. Tinggi sekali. Lagi. Ah, oh, tanda. Nah, ikan tanda. Tunjuk-tunjuk sikit. Alhamdulillah. Terbaik. Hari ini betul-betul jadi dia mak. Ikan tanda eh. Sikit. Ah, tu dia. Terbakar lagi saya sahabat ya. Sebab saya memasak belum siap. Ikan tanda dah naik lagi. Okey sahabat ya, kita sudah siap masak. Kita nak makan lagi eh. Okey sahabat, jemput makan semua eh. Okey. Belum makan, kita nak baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Okey sahabat, cukup makan eh. Ini ikan masin fresh baru dibuat tadi eh. Ni ketam bunga eh. Terbaik sahabat. Memang manis eh. Sedap lah. Ayolah, makan sekali. Manis sahabat ya. Ketam baru dapat memang manis lah. Masak tumis sambal memang terbaik. Kita gunakan udang mentimun. Mentimun ya. Okey sahabat, licin ya. Itu dia. Licin. Okey, ikan masin pun tinggal sikit. Nasi pun sudah habis eh. Okey. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dah selesailah kita acara makan eh. Kita nak sambung balik memancing sekejap. Sementara boleh parking lagi sampan ya. Sekejap lagi kita nak baliklah sahabat eh. Ni kita menggunakan umpan udang hidup eh. Kita beli dekat Tanah Harapan tadi. Dengan sahabat kita kaum orang asli ya. Alright, okey sahabat. Sampai di sini dululah pertemuan kita buat kali ini ya. Konten hari ini tangkap terus masak ya. Ketam kita tangkap tadi dan terus kita masak lah. Ada masa kesempatan tadi kita mancing sekejap. Ini dia tebal pipi eh. Tebal pipi ikan tanda. Ikan senangin ni kena jaring tadi sahabat eh. Itu dia. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, sampai di sini dulu pertemuan kita buat kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan kalau ada silap salah dalam komen tidak dapat dijawab, saya minta maaf ya. Salam satu hobi dan salam anak nelayan pantai daripada Sub Pelabuhan Kelang, Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.